Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis surah Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada nanti orang tua yang ketika masuk surga, dia sangat terkejut melihat surganya yang begitu tinggi. Sehingga dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dengan sebab apa saya mendapatkan surga yang begitu tinggi ini?" Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Itu karena daripada doa anak-anakmu." Masya Allah, ini doa daripada anak sehingga menyebabkan tingginya derajat surga orang tuanya. Maka bagi bapak ibu yang dirantau, yang sekarang belum bisa pulang kampung, maka perbanyaklah doa untuk orang tua kita, karena itu sudah cukup untuk membahagiakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.